Waktu mati lampu ya sayang. Nasar. Yes. Waktu mati lampu. Silakan lihat di layar ada kategori-kategori yang Anda bisa pilih. Ya. Wait, wait, wait. Oke, ini. Pilih dulu. Sabar, Sur. Sabar, Sur. Ini heran. Selamat malam, selamat datang di Arisan Kocok Terus. Kita sambut mantan penyiar radio yang gak bisa bangun pagi, Surya Insomnia. Selamat malam Indonesia. Senang sekali saya Surya Insomnia bisa kembali menemani Anda di Arisan Kocok Terus. Hari ini spesial banget. Hari ini adalah edisi Ibu-Ibu Guru. Wow. Alhamdulillah. Tapi kok kaptennya cuma dua? Pak Surya. Ya. Satu lagi dipanggil kali di ruang BP. Wah iya. Anak bandel mungkin, banget katanya atau kemarin. Atau dia lagi di UKS. Iya katanya kemarin dia bakar celana guru. Makasih. Emang kasus lagi, kayaknya. Murid. Masuk kamu. Siapa? Kamu apa? Ini buat di belakang. Kita arisan semua coba kan dengarkan. Dan jangan ragu untuk berkata dan berucap bentar. Mana peserta untuk guru tercinta. Di hari spesial kalian jadi juara. Ada punya host yang paling ternama. Bukan hanya di dunia, bahkan di pulau-pulau sana. Semuanya tercinta ada Denny dan Tedesi selalu melekat di hati sampai aku mati. Wow, bro, ini nakal ini. Ini bro, kemarin bocah yang dipanggil orang tuanya gara-gara korupsi jaket angkatan, bu. Baru deh salah. Sehat, Pak. Alhamdulillah. Pak Surya, ini ya. Kasus murut terakhir kasusnya dipanggil ke ruang BP ya. Karena mau nikahin kepala sekolah. Parah lu. Ah, saya timin itu pak. Itu tuh. Insyaallah. Assalamualaikum bu. Ada. Semangat bu. Semangat bu guru. Hari ini spesial hari pendidikan. Kita akan kenalan sama tim yang pertama. Tim Pak Denny. Let's go. Wow. Ini guru dari mana pak? Saya sekarang bersama guru-guru dari sekolah yang keren banget. SMA 35 Jakarta. Wow. SMA 35 tuh di mana? Ben Hill. Oh Ben Hill. Iya. Oke, kalau gitu semangat. Mudah-mudahan dapat hadiah banyak. Selanjutnya tim Tedesi. SMA 3 Setia Budi. SMA 3 Setia Budi. Oh, dekat ini ya, Bu. Pistales ya, Bu. Oh, iya. Mudah-mudahan hari ini dapat banyak hadiah ya, Bu ya. Tim Vicky. Dari mana nih? SMA 1 Budi. Jakarta. Oh, Budi Utomo. Siapa yang gak kenal Budi Utomo di Jakarta? Iya, kan? Budut. Budut. SMA 1. Iya, mudah-mudahan hari ini banyak dapat hadiah semuanya ya. Kita akan main games yang pertama. Ini dia, jawab cepat. Let's go. Ibu, begini cara peraturan mainnya ya. Nanti kapten tim akan menunjuk dua orang untuk bermain di sini. Jadi dua anggota akan bermain di sini, nanti akan memberikan pertanyaan ganti-gantian. Akan ada 10 poin untuk setiap jawaban yang benar. Akan ada 60 detik untuk setiap tim untuk bermain. Ada kategorinya nanti. Nanti silakan dipilih kategorinya dulu. Oke. Kalau curang, nggak boleh curang ya, Bu. Kalau curang dipotong 100 poin dan tidak disediakan parkiran di sekolah buat Ibu dan Bapak. Sekarang satu ketua tim silakan maju ke sini untuk memilih kategori. Pada ini kita gambreng ya. Tedesi pakai baju SMA gimana gitu ya? Tedesi ya. Benar. Coba tangannya. Kenapa? Balik. Oh, benar halus banget nih calon yang akan ngurus anak-anak aku nanti. Sendiri. Aduh, kamu SMA aja kamu udah bandel merayu apalagi nanti kamu udah tua. Coba lihat pikir tangannya. Ah, coba tangannya tuh. Coba tangannya. Lihat. Ah, kasar banget tukang arut kusen ya. Kerja keras. Kerja kasar. Yuk. Om Pimpa Layung Gambreng. Berarti Tedesi duluan. Yang kedua, ayo. Sweet. Ah, Jepang Muay Thai. Sweet Muay Thai. Muay Thai emang ada. Ada. Serius? Ayo. Yaudah, yuk.
Hut. Amin. Menang Miki. Menang Miki. Ini tikus, ini pisau, yang ini cencorang. Iya. Itu menang ya. Jadi menang Miki. Jadi habis ini siang. Oke. Ayo. Sebenarnya ini mah bikin-bikin sweet sendiri gara-gara sweet bednya. Silakan Tedesi, silakan lihat di layar ada kategori-kategori yang Anda bisa pilih. Ya. Woi, woi, woi. Gak salah, eh. Kenapa tukang buku tuitang ini? Siapa itu? Itu Pak Denny waktu SMA. Itu Pak Denny waktu SMA. Ganti-ganti. Woi, coba. Tuh ganti, woi. Gua aja enak. Mau apa? Kan. Gua mau apa? Pilih kategorinya, Bu. Kategorinya mau apa? Tedesi dulu dikasih kesempatan untuk milih kategorinya. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia, Vicky. Kaiseng. Ah bodoh, ntar aja lah. Maju dulu, berarti tim Desi namain duluan ya. Kesenian. Tim Desi maju dulu, kasih duluan. Dua orang. Siapa yang bahasa Indonesia? Dua. Ya, oke. Okay. Okay. Ini Pak Surya, kalau main ya, aja, jorok-jorokan. Ayo, ayo, giran hadiah aja pada. Ayo, ayo, berebut. Giran main aja. Ibu Dwi, Ibu siapa namanya? Ibu Siti sini, Ibu Dwi sini. Terserah siapa duluan. Bu Dwi nanya ke Bu Siti atau Bu Siti nanya ke Bu Dwi. Jangan barengan, nanti bingung siapa yang jawab. Ya. 60 detik untuk tim Desi, kita mulai dari sekarang, silakan. Ekspresi wajah saat memerankan sebuah tokoh drama disebut mimik. Betul. Next. Kalimat yang diakhiri dengan tanda seru disebut kalimat perintah. Betul. Terus. Puisi yang terdiri atas 4 baris yang bersajak adalah pantun. Pantun, betul. Narasi fiktif yang relatif pendek disebut cerpen. Betul. Lanjut, Bu. Budi membeli pisang. Budi dalam kalimat tersebut merupakan subjek. Betul. Next. Sekumpulan kalimat yang tersusun secara logis dan sistematis dalam satu kesatuan disebut kalimat ilmiah. Salah. Kalimat yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain adalah kalimat kalimat perintah. Salah. Kata yang sesuai dengan kaidah kamus besar bahasa Indonesia disebut EYD. Salah. Salah satu jenis majas sindiran yang bersifat kasar disebut pas. Kalimat yang terdiri atas dua klausa utama atau lebih disebut. Aduh. Secara logis dan sistematis itu paragraf. Majas sindiran yang bersifat kasar itu sarkasme. Kalimat yang digunakan untuk mengaruhi dan meyakinkan orang lain adalah persuasif. Kata yang sesuai dengan kaidah kamus besar bahasa Indonesia disebut kata baku. Baku. Ya. Yang terdiri atas dua klausul disebut kalimat majem. Mas Surya, ya. Kamu pintar banget. Guru kimia padahal. Guru apa? Kimia. Guru kimia. Guru kimia tapi pintar. Ih, gak nangka deh. Sama deh. Tim Tedesi betul 5, berarti 50 poin. Silakan kembali. Terima kasih. Ya udah. Tim Piki, apa kategorinya? Ya, karena kita senang kajian dunia, Pak. Ya. Terus juga secara kepintaran juga ekspektasi kita IQ di atas rata-rata. Ya. Lama. Jadi kita pilih IFI Eyes. IFI Eyes. Oke. IPS. IPS, IPS saja. IPS saja. Ya. Yep. Oke, IPS. Tim Piki silakan maju. Oke, Mike. Satu. Ibu sini satu, sana satu kayak tadi. Ibu sini. Juga sini, ibunya sini. Sini, Bu. Maaf. Bu Ade, ya. Munduran dikit. Nah, ya. Kalau ada besan masuk, langsung ngasih salam ya. Pelang pintu dong. Bu, maaf. Siap. Ibu, maaf. Siap ya. Tenang, fokus aja. Saya dulu. Gaya. Jadi lu mau tenang apa fokus aja yang mana? Lu ngasih instruksi yang benar. Ya. Bu, berhenti duluan. Ya. Oke. 60 detik untuk tim Vicky, IPS. Kita mulai dari sekarang, silakan. Belanda mengakui wilayah Indonesia mencakup Jawa, Sumatera, dan Madura. Terdapat pada perjanjian. Pas. Pas, oke. Darat yang memiliki ketinggian 0 sampai dengan 200 meter di atas permukaan laut disebut. Pas. Pas. Perbedaan waktu antara WIB dengan WIT adalah. Dua jam. Dua jam.
Selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera disebut? Sunda. Selat Sunda, betul. Kegiatan melakukan pembelian barang dari luar negeri disebut? Impor. Impor, betul. Next. Pahlawan wanita Indonesia yang berasal dari daerah Maluku yang namanya dijadikan taman literasi di Blok M yaitu? Cut Mutia. Salah, next. Lembaga yang bertugas untuk merumuskan undang-undang? Legislatif. Legislatif, betul. Keputusan. Legislatif, betul. Pahlawan wanita Indonesia itu yang di Blok M, Christina Martha Tiahau. Oh, ya. Dataran yang 0 sampai 200 meter dataran rendah, Bu. Perjanjiannya namanya yang Belanda mengakui oleh Indonesia Linggarjati. Tim Vicky betul 4, berarti 4 poin. Apa-apa. Paden, silakan Paden. Oke, saya mau memilih. Ya. Karena ibu-ibu ini senang sekali bermusik. Iya. Pada bisa main olahraga. Gitar. Ah, cakep nih. Kita akan milih olahraga. Bodo amat. Urusannya apa? Urusannya apaan? Tidak ada musisi ini jago main gitar, ini suaminya Kang Servis Gendang. Yes, ya. Tenang, fokus. Ibu pegang ini. Ya. 60 detik. Kita mulai dari sekarang, silakan. Teknik awalan dalam memulai permainan bola voli disebut? Servis. Betul. Sebutkan jumlah hakim garis dalam sepak bola. 4. Salah. Di negara manakah SEA Games 2023 diadakan? Vietnam. Lari termasuk cabang olahraga? Lari. Atletik, betul. PBSI adalah organisasi mengatur kegiatan olahraga. Sepak bola. Salah. Next. Apa nama lain lari jarak pendek? Sprint, betul. Induk organisasi pencak silat? IPSI. IPSI. Berapa betul. Jumlah bulu angsa pada shuttlecock? Tering 24. Salah. Tendangan 12 pas dalam sepak bola disebut tendangan? Tendangan sudut. Salah. Gaya renang di mana posisi pada menghadap permukaan air disebut gaya? Bebas. Betul. Tadi ada yang pas? Enggak ada? Enggak. Oke, terima kasih banyak. Oh. Nah, itu dia. Berapa? Tadi hakim garis dalam sepak bola itu 2. Wow. Kalau 4 pada tubrukan tadi. Lo sana, Bu yang. Oh, dikirain yang sisi sebelah sini ada juga pas. Iya. Di sisi gawang. Ada. SEA Games 2023 di Kamboja. Oh. Ya. PBSI itu bulu tangkis. PSSI. Iya, PSSI baru bola. Jumlah bulu angsa pada shuttlecock itu 16 bulu, Bu. Tendangan 12 pas dalam sepak bola disebut tendangan penalti. Penalti. Bukan. Pas SEA Games emang di bukan di Vietnam, Pak. Di Kamboja. Oh, dulu sebelum pemekaran Pemda. Oh. Tim Denny 50 poin. Wah, sering ya berdua. Kalau satu lagi menang. Iya. Soal rebutan untuk tim Denny dan tim Desi karena sama-sama 50. Tim Vicky keluar main dulu aja istirahat situ ya. Bentar ya. Oh, stop. Ini siapapun boleh jawab. Banyak banget. Udah biarin, Fik. Gak apa-apa, Fik. Gak apa-apa, Fik. Fik, it's okay, man. Alah! Ya, romantis, ya, kali aja, Pak. Udah ngebantuin. Udah. Saya kasih 10 gitu loh. Gak ada urusan. Ini siapapun boleh jawab. Banyak banget kok. Kayak mang-mang. Kemungkinan apa? Siapapun boleh jawab. Hah? Siapapun boleh jawab, tapi mencet bel dulu ya. Coba dicek dulu belnya, Pak Denny. Pak Desi, ya kalau mencet bel, jangan dilepas, dipencet terus. Vicky, lu gak boleh mencet bel. Pertanyaan rebutan. Weh, stop. Katanya disuruh pencet terus. Nanti setelah pertanyaannya dibacain. Yang bisa jawab, dia yang mendapatkan hadiah di babak ini. Dari kategori IPA. Cairan manis yang diproduksi oleh bunga disebut? Nektar. Nektar, betul! Lu sampai kaget. Tim Desi dapat 3 juta. Apa itu? Ayo, Bu. Alhamdulillah. Aduh. Silakan hadiahnya, pokoknya. Iya. JJ. Salah ya, Ip. Eh, wadah gua. Wadah gua mana? Bismillah. Oke. Satu aja teh. Iya. Dan hadiahnya adalah
Ibu-ibu dapat. Juser, alhamdulillah. Yeay. Ini Bu. Nah, ini dia hadiahnya. Masing-masing dapat satu ya Bu, pegang Bu. Ya. Yuk, selanjutnya. Ada 5 juta rupiah. Siapa yang menang kira-kira kita akan lihat di babak selanjutnya. Tetap bersama kami di Arisan. Cocok terus. Ngapain sih Teh? Tuh, bantuin teman. Ngapain dipakein ikat mati aja udah. O. P. A. A. Welcome back di Arisan Kocok Terus. Ngapain sih Teh? Tuh, bantuin teman. Ngapain dipakein ikat mati aja udah. Kan ini kan berbuat baik gitu iya. Loh maksudnya. Iya, makasih ya Teh. Yo, pakai pacar kok. Gua bilangin yang Pak Burhan lo guru agama. Ada guru tapi pas itu ya maksudnya, ini Teh tadi nemuin ini ada rapot. Saya nggak tahu ini punya rapot siapa ya. Rapot punya siapa saya nggak tahu. Tadi sekolah di bawah itu di bawah umum. Meja. Ah, tingkat pertama. Itu siapa ya? Denny Wahyudi. Hah, siapa itu? Rapot. Siapa sih cuman itu? Hei, kok ada rapot ya? Gua itu? Oh. Rapot Pak Denny. Nilainya kita lihat. Coba kita lihat. Nilai agama 7. Agama 7. PMP Pendidikan Moral Pancasila 6. Itu jelek banget sih. Orang bernegara ya. Bahasa Indonesia 6. Itu kelas berapa Teh? Kelas 2. Ini Ton berapa sih? 3C. Oh, lu kelas 3. Lu kebangetan lu PMP. Ini saya ngapa pendidikan. IPA 6, PKK 7. PKK ada siapa dulu PKK? Nih. Catatan untuk diperhatikan orang tua wali. Tingkatkan prestasimu tanda seru. Ini SD dia masih ada nih SD. SD kelas 4, matematikanya 5. Agama 6. Ada merah. Ada merah. Ada merah. Saya merah itu, loh. Jadi ada variasi warna-warni gitu. Oh, bukan salah. Justru itu kurang bagus. Ada 2, ada 2. Kelas 5 caturulan 1, merahnya 2. Karena kan kita harus tingkatkan prestasi. Tadi caturulan 1, merah 1, sekarang merahnya 2. Oh, enggak salah. Kamu ngapain aja kalau nilai kamu sampai 5. Daripada temen gue rapotnya kayak orang fisik rokin. Apa? Merah semua. Rapot lu mana sih lu kepengen lihat rapot lu? Rapot gua bagus, rapot gua mah. Gua enggak boleh ada merah. Hah? Bolehnya? Oh, jadi warnanya apa? Warnanya hitam sama biru. Sekali-kali ada merah gua kabur 3 hari enggak pulang. Ini jadi disimpan di mana nih, Pak? Taruh apa yang bersangkutan aja, Pak. Tapi enggak apa-apa, ini kan cuma pelajaran yang dulu kan. Enggak bisa kita menguji ikan dengan memanjat kelapa kan. Nah. Gitu ya. Manjat kelapa. Kalian pasti syukurlah pada punya rapot. Lu? Kasihan. Dia SD kelas 4 berhenti, sisanya tarung derajat sampai SMA. Oke, kita akan main games di babak kedua. Ini dia spelling word. Spelling word. Di babak ini semuanya akan bermain. Kapten dan 5 anggota timnya akan maju ke depan untuk apa ya bahasa Indonesia? Ejaan. Di eja. Untuk example. What man? Example. Example transportasi T R A N S P O R T A S I gitu misalkan. Tapi gantian satu orang satu huruf. Nanti berbaris ke belakang. Misalkan transportasi T mundur R gitu. Kalau salah saya akan next ke soal selanjutnya. Iya. Oke? Okay? Siap. Ada 60 detik untuk 10 kata yang harus ditebak. Akan mendapatkan 20 poin setiap kata yang berhasil dijawab dengan benar. Kalau soal salah, kita akan langsung next ya. Nggak boleh curang, karena kalau curang akan dipotong 100 poin dan tidak disediakan parkir selama 2 tahun di sekolah Anda. Jadi harus jalan. Tim yang bisa mendapatkan banyak poin di babak ini akan mendapatkan hadiah 5 juta rupiah. Jadi 1 juta nih kalau menang. Yang pertama main, tim Vicky silakan maju. Ayo kita semuanya. Vicky sini, Vicky. Yang lain di belakangmu. Baris ke belakang. Oke. Ini khusus berbahasa Arab ya. Cuma beda mah kalau dia mah. Pakai wawu domatain. Ana akrobu alif nun. A kaf gitu. Oke, siap tim Vicky.
Eh, siap fokus ya semuanya ya. Fokus ya. Ya, siap. 60 detik untuk tim Vicky. Kita mulai dari sekarang. Risiko. R. Apa? E. Salah. Risiko. Masuk, Bu. Risiko. Efektivitas. E. Ya, next. T. Salah. Oh, spektakuler. S. Harus dengerin soal ya, harus dengerin soal. P. Ya, harus dengerin soal. E. E. A. Ya. E. Betul. Lanjut. A. Ya. R. Salah. Kendaraan. Kendaraan. K. E. N. D. A. R. A. N. Salah. Kendaraan. A ada dua. Ekspresi. Allahu Akbar. E. K. Salah. K. Propaganda. P. R. O. P. A. A. Ya. D. N. Salah. Baru deh. Maaf nih. Baru A. Maaf nih. Bisa berjajar ke samping aja gak sih? Gue ngeliatnya punya. Tim Vicky sayang sekali tidak mendapatkan poin. Nol. Aduh. Gak apa-apa. Ayo masuk dulu ya. Selanjutnya tim Pak Denny, maju tim Pak Denny. Siap. Fokus, gak usah buru-buru. Terjadinya muter-muter. Oke, siap? Siap. Pertanyaan untuk tim Denny, 60 detik silakan dieja. Kita mulai dari sekarang. Aktivitas. A. T. I. V. Yes. A. Salah. Segmentasi. S. S. E. E. G. G. M. M. E. E. A. Salah. Aduh. General. J. J. E. Apa? General. N. N. D. D. R. Salah. E. Motivasi. M. 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 O. T. I. I. F. Salah. P. Pujangga. Aduh, berdulu. P. U. U. J. A. A. N. N. Apa tadi? Pujangga. G. G. Salah. Oke lagi. Pendidikan. Hah? Pendidikan. P. Pelan-pelan. D. N. D. I. D. I. K. A. N. A. Bagus. Monumen. M. M. O. M. A. Satu. Wida. Wida senang buat huruf A ya. Iya. Terus dia. Pujangga itu G-nya dua, kalau G-nya satu pujangga. Tadi motivasi itu pakai V bukan pakai F. Maaf, orang Sunda. Iya. Saya juga orang Sunda, tahu Bu mana yang pakai V. Bang orang Sunda tuh Bu. Maaf atuh. Maaf Sunda. Orang Sunda mah motivasi. Iya. Pakai P. Oke, tim Denny benar satu, berarti 20 poin buat tim Denny. Selanjutnya tim Bunda Desi, silakan maju. Ketiga lah, dapat 7.5 ya. Gak pakai mic? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Satu lagi ya, gak pakai mic? Jangan buru-buru, tenang weh. Sabar. Oke? Okay. Untuk tim B, 60 detik. Kita mulai dari sekarang. Provinsi. P. P. R. R. O. O. I. Salah. Cendekiawan. C. C. E. E. N. N. D. D. I. Salah. Ekstrim. E. E. K. K. S. S. T. T. R. R. I. Salah. I. Insomnia. I. I. N. E. N. S. S. O. O. M. M. N. Apa Bu? M. Salah. M harus ya. Ayo. Praktik, lanjut praktik. P. P. R. R. A. A. K. K. T. T. I. I. K. 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 Oke, oksigen. O. O. K. K. S. S. I. I. G. G. E. E. N. N. Tuh, gagal. Wah, pas. Tim Desi,
Betul. 2 berarti 40 poin. Ya ya ya, seru ya main game sini ya. Kayak ikan-ikan di Discovery Channel gitu, muter, muter, muter. Oke, kita lihat skornya. Untuk recap siapa yang dapat hadiah di babak kedua. Tim Deddy 20, Desi 40, Vicky 0. Tim Desi 5 juta rupiah. Sana bu, mari sana bu. Ya. Dede. Silakan hadiahnya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Wanda, Bu, Cek. Oke, Bu, kulkas, banyak kulkas. Aman. Aku suka yang banyak. Iya, baik. Kulkas. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadiahnya apa? Rezeki Allah, dari Allah, terserah, Bu. Iya, benar. Ikhlas. Hadiahnya adalah troli dan galon. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah dapat troli dan galon, Bu. Kulkas. Ya. Kulkas. Ini ada sebanyak kulkas. Ah, bawanya gini, Bu. Nah. Bu, ini Bu, satu orang dapat satu-satu, Bu. Satu-satu dapat satu. Orang dapat satu-satu, troli sama galonnya ya, Bu. Nih pegang. Awas berat. Ini, Bu. Ya. Nih. Nah, alamatnya di mana sih Anda? Alhamdulillah, jadi nggak bawa galon berat-berat lagi. Bisa yang selanjutnya ada 7 juta rupiah. Tetap bersama kami di Arisan. Waktu mati lampu ya sayang. Nasar! Ya. Waktu mati lampu. Pilih dulu! Sabar, Sur. Bapak, sabar, Sur. Ini heran. Dikocok terus, dikocok terus. Wuhu. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Arisan Kocok Terus. Dikocok terus, dikocok terus. Kita akan main deh games di babak ketiga dengan hadiah 7 juta. Wih, asik. Kita akan main tebak gambar. Let's go. Nanti masing-masing tim akan memilih kategorinya ya. Nanti. Jadi yang main kapten dan satu orang anggotanya akan main di babak ini. Dipersilakan untuk memilih kategori dulu sebelum mulai permainan. Akan ada masing-masing 10 gambar untuk setiap tim. Nanti akan hanya bisa memberikan clue-nya aja. Misalkan gambarnya sekolah. Ya. Tempat di mana anak untuk menimba ilmu gitu, misalkan gitu. Ya, ya. Gimana ngomongnya? Tempat di mana anak lupakan ah. Sekolah. Sekolah. Ya, sekolah di SDN 07 pagi, saya teteh nyaho bagaimana hal-hal, benar. Sekolah. Maaf ibu, ya. Nanti memberikan clue ada 60 detik, satu soal akan dapat 30 poin. Kumpulin poin sebanyak-banyaknya, siapa tahu ibu yang masuk ke bawah grand prize, oke? Okay? Pak Denny, okay. Silakan pilih kategorinya dulu, Pak Denny mau apa kategorinya? Bu. Ada mainan jadul, profesi, tokoh, atau jajanan sekolah? Profesi. Profesi, ya. Oke. Okay. Silakan, Pak Denny maju bersama satu orang anggotanya. Siapa? Ya, Bu Intan. Yang nebak siapa, Pak Surya? Yang nebak Pak Denny. Oh, siap. Bu Intan sini. Sini maju lagi. Oke, 60 detik Sampai untuk jatuh. Tim Pak Denny. Kita mulai dari sekarang, silakan. Di luar angkasa. Astronot. Astronot, betul. Mengajar. Guru. Guru. Hitung duit. Kasir. Salah. Banker. Kantor, di kantor. Di kantor, bendahara. Pas. Yang syuting. Artis, aktor. Yang merekam. Sutradara, kameramen. Ya. Kameramen, betul. Cepet, Bu. Yang bikin obat. Apoteker, betul. Yang desain rumah. Insinyur, arsitek. Arsitek, betul. Supaya panas terus. Pawang hujan, betul. Yang di kantor, karyawan, yang, PNS, yang bikin keputusan, direktur, bos, dihukum bang jaksa, pengacara, jaksa, betul jaksa. Yang kalau ada orang bule, turis, pemandu wisata, yang guide, tour guide, yang translator, ya betul, translator atau penerjemah, udah habis. Bener ya sesuai arahan si ibu mah, yang di atas luar angkasa. Menilucu si Wintan.
Ya betul, tadi penterjemah atau translator. Ini jaksa Bu bukan yang menentukan Bu, jaksa yang membela biasanya. Maaf ya Pak. Yang menuntut, yang menuntut. Yang menuntut. Tadi itu yang di kantor akuntan. Akuntan. Yang ngitung duit. Kasih. Tim Mbak Deni benar 8,204 poin. Yeah. Yang selanjutnya main silakan tim Teh Desi, Mangga. Pilih kategorinya dulu. Ada mainan jadul, ada tokoh, ada jajanan sekolah. Jajanan sekolah. Jajanan sekolah, silakan maju. Jadul soalnya bingung, ntar apa? JJ, wardrobe-nya mana JJ? Silakan. Kan udah jajanan ya, sekolah. Ya, makasih JJ. JJ, makeup dulu, tacap. Oke, tim Teh Desi, kita mulai. Gak boleh disebut kata dasarnya ya, Bu. Kata yang ada di situ gak boleh disebut ya. Oh iya. Dasar. Tapi. Kayak tema tinggi, enak sih tinggi, emang gila. Oke, kita mulai. 60 detik untuk tim Desi. Kita mulai dari sekarang. Silakan. Yang ayam bertepung. Ayam goreng tepung. Enggak. Pas. Oke. Okay. Bingung deskripsinya. Ragu. Cake. Cake apa Bu? Gak boleh ditranslate Bu, gak boleh ditranslate. Enggak. Ciri-cirinya. Dari tepung, bulat, bulat. Oh, ada cubit? Iya. Ya, betul. Bulat. Cireng, cuang. Enggak. Martabak. Beragam rasa manis. Manis, mistro, contro. Pas. Oke. Dari gula, bentuknya bunga, bulat, macam-macam pokoknya. Bebeko. Bebeko. Gulali benar. Bebeko. Berbumbu kacang. Berbumbu kecilok. No. Cireng, ciwang. Sambal kok apa? Bumbu. Ada sambalnya. Apa, Bu? Goreng. Ada kolnya. Goreng. Ada kolnya. Somai. Benar somai. Enggak bisa ngedeskripsi. Kalau dia bilang cake. Gue cubit pinch cake. Iya. Oke. Oke, telur gulung. Tadi telur gulung. Ayam bertelur. Tim Teh Desi betul 2 berarti 60 poin. Dan tim Vicky in the Sky and the Brew. Pilih yang mana? Pak, kalau misalkan nih, dia nggak ikut doa doang dapat hadiah nggak apa-apa. Nggak bisa. Tapi gue aja ya. Ya. Ada mainan jadul itu, pilih dulu. Gak takut. Pilih dulu. Sabar Sur. Sabar Sur. Ini heran. Maaf ya Bang. Astagfirullahaladzim. Sabar deh Bu. Susah banget dibilangnya. Surya jangan marah-marah. Nanti Surya cepat tua. Kalau ada orangnya. Ya. Apa? Kamu tuh kalau marah gak ganteng tau gak? Coba kamu senyum deh. Senyum lagi. Kayak Adam Jordan gak kok? Surya kalau senyum ada lesung kobra di sini. Lesung pipi. Ayo Bu, kita siap. Kita mau milih dulu ya. Pilih dulu. Ya, mau milih kan boleh di sini juga. Boleh. Ya, karena kita ini menghargai bagaimana hari. Iya aja, udah keluar. Ya, kita pilih seseorang yang bisa menjadi figur atau contoh. Hah. Tauko. Silakan. Oke, siap. Bukan Jek, tacap gue Jek. Makasih Jek. Jek, tacap. Tokoh ya. Jadi ini ada toko buku, ada toko elektronik. Bukan toko. Toko itu. Ini toko orang, itu toko. Bu, pede aja. Siap. Udah. Siap. Tim Vicky, ini sekali ini Brew Tonight. Siap, saya share lu. Kita mulai dari sekarang. Nggak terbalik kan? Nggak. Apa? Gak ada ojek, dan becek. Cinta Laura, betul. Black Alright. Michael Jackson, ya. Apaan tuh? Jajan Miharjo. Ya. Yeah. Okay.
pemain sepak bola ternama di dunia. Nomor satu. Cristiano Ronaldo. Betul. Yes. Belum tahu juga nomor satu. Hajar, hajar. Waktu mati lampu ya sayang. Nasar. Yes. Waktu mati lampu. Aduh, pengacara paling. Hotman Paris. Yes. Hotman Paris. Ayo Bu. Aduh, bapaknya Ustadz Kondang. Abizar. Bukan, aduh. Nah, naik, naik. Aduh. Pahlawan pendidikan. Aduh. Pahlawan pendidikan. Aduh. Jajar Dewantara. Ya, 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 ya. Ayo siapa Bu? Anak-anak. Oh, ini habis. Ini maksudnya Mbak Nana. Iya. Bapaknya ulama. Harusnya Quraisy. Kan bisa yang lain. Bapak Quraisy ya. Pilihannya. Kalau yang Ustadz ada Abizar, almarhum Ustadz Jepri. Iya, iya betul. Ya, enggak apa-apa, Fik. Maafkan ya, maafkan. Enggak apa-apa. Benar apa, Pak? Oke. Saat mati lampu. Saat mati lampu. Jangan gitu dong. Tim Vicky betul 7, 210 poin. Selamat. Tim Vicky 210, tim Tedesi 60, tim Pak Deddy 247. Itu taruh ya. Ambil, Bu. Satu ya? Aduh, tadi Najwa Zia. Asik. Bisa dibilang kalau dia... Ya, hadiahnya coba. Buka aja, Bu. Buka, buka, buka. Madep ke depan tulisannya. Siapa tahu hadiahnya panggung, Bu. Tolak. Toa mini, iya. Putri. Gue di sekolah, yeah. Putri. Gadis belia masih mau. Mari kita lihat siapa yang masuk ke babak grand prize. Setelah satu ini bersama kami di Arisan. Kocok. Ini hadiah pendamping atau hadiah utama? Hadiah utama. Jadi gak ada yang hadiah hiburan. Materi. Ada hadiah hiburan selanjutnya. Apa itu, Pak? Siapa nama asli dari Ki Hajar Dewantara? Sir boleh naksir sir, kamu abang suka Arisan. Dikocok terus. Yes, welcome back di Arisan Kocok Terus. Kita tahu kita jumlahkan dari babak pertama, babak kedua, babak ketiga siapa yang masuk ke babak grand prize ya. Tim Vicky 250 poin, tim Tedesi 160, tim Deddy 310 poin. Tim Deddy maju ke babak grand prize. Silakan. Mari Bu. Pak Surya. Ibu silakan Surya. Ya. Maaf Pak, ya. Boleh bertanya? Kenapa? Boleh. Kan timnya Deni tadi udah dapet juga hadiah sama uang. Timnya Tedesi juga udah dapet. Udah dapet, ya. Sebentar ya Pak Deni, ya. Ada hadiah hiburan. Makasih Bu. Dek, tolong Dek. Iya, ini dia. Hadiah hiburan untuk tim Vicky. Ya. Plakat, mantap ini. Ya. Ada apa ini, hadiah Pak? Plakat untuk tim Vicky ya. Tulisannya cuman selamat Anda telah berpartisipasi menjadi peserta kuis Arisan. Dah, gitu doang. Masing-masing dapat satu. Ya. Ini hadiah pendamping atau hadiah utama? Hadiah utama. Jadi enggak ada yang hadiah hiburan. Materi ada hadiah hiburan selanjutnya. Apa itu, Pak? Dapat satu ya. Dihibur ya. Oh, dihibur ya. Ya, udah dihibur ya. Dah. Kenapa teh? Ibu-ibu guru di sini kan sesama guru saling mengasihi, saling menyayangi. Dia bilang, kita mau nggak nih mau urunan nih kasih buat teman sebelah gitu kata. Wow. Oh gitu. Mau dikasih? So sweet. Iya. Sok mangga. Mau dikasih berapa Bu? 1 juta rupiah buat tim Vicky. Waduh, sama tiga yang terima. Tim Pak Deni, ayo berlomba-lomba dalam kebaikan. Memberi juga 1 juta rupiah. Alhamdulillah. Makasih ya. Bagi-bagi ya. Oke, sekarang kita akan mulai babak grand prize. Jangan malu-malu nih, Pak. Ibu tadi pakai mic. Oke, ada 3 pertanyaan ya, Bu. Nanti akan dijawab, akan berdua sama Pak Deni untuk berdiskusi. Ada 3 pertanyaan, masing-masing nilainya 10 juta rupiah. Pertanyaan pertama 10 juta, pertanyaan kedua 20 juta, pertanyaan ketiga 30 juta. Kalau gagal di pertanyaan ketiga, nanti akan balik lagi ke 10 juta.
Oke, gak boleh dikasih tahu ya. Kalau ada yang ngasih tahu, kita akan foto, kita taruh di Jalan Setiabudi. Bikin baliho. Bikin baliho. Tulisannya apa, Pak? Tulisannya ibu ini curang banget. Ih, parah ini. Parah, parah. Malu dia tiap kali lewat. Ya. Terus diupload di Instagramnya Trans7 ya. Yang soundnya gini. Parah ini, parah. Parah ini, parah ini, parah ini. La 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 ye 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 ye. Pertanyaan pertama nilai 10 juta rupiah. Tahun 1959, atas jasa-jasanya dalam mengembangkan pendidikan di Indonesia, Ki Hajar Dewantara dianugerahi gelar sebagai Bapak Pendidikan Nasional oleh Presiden Soekarno. Pertanyaannya, siapa nama asli dari Ki Hajar Dewantara? A. Raden Mas Wahidin Sudirohusodo. B. Raden Mas Subarjo Joyo Adi Suryo. Atau C. Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Atau D. Raden Mas Ontowiryo. Nama asli dari Ki Hajar Dewantara. Apakah Raden Mas Wahidin Sudirohusodo, Raden Mas Subarjo Joyo Adi Suryo, Raden Mas Suwardi Suryadiningrat, atau Raden Mas Ontowiryo? Suwardi Suryaningrat. Suwardi Suryaningrat. Yakin? 100%. Anda meragukan guru sejarah. Guru sejarah. Guru sejarah. Saya udah tahu di sini banyak soal sejarah. Saya bawa guru sejarah. Good strategy. Nggak mau diganti, Bu? Yakin? Oke. Okay. 10 juta rupiah. Nama asli dari Ki Hajar Dewantara adalah Raden Mas Suwardi Suryadiningrat. Wow. Strategi yang bagus dari Pak Denny karena kalau dibawa guru penjas belum tentu bisa menjawab pertanyaan itu. Aduh, aing lalier. Kalau soalnya tentang bola takraw, gue ajak guru penjas. Ada lagi. Tempat bola takraw ada lagi guru penjas. Ada beda lagi. Oke, okay, oke. Okay. Banyak divisinya ya. Pertanyaan kedua bernilai 20 juta rupiah. Ibu dan Pak Denny lihat gambar berikut ini. Di sini ada. Ya. Tanpa terafiliasi dengan merek jam apapun. Nama itu apa? Pertanyaan kita ada pada gambar yang dilingkari warna merah. Ini sering kita pegang padahal. Ini sering kita pegang, sering kita mainkan. Ada fungsi jam tangan seperti yang dilingkari di gambar berikut. Nama bagian jam tangan tersebut. Apa namanya? Gak ada pilihannya, Bu. Kalau ada pilihan semua, itu Mas Tanto Yahya. Itu ada semuanya di pilihan. Guru sejarah ini pasti ini guru sejarah. Pasti guru sejarah tahu. Katanya waktu pelajaran sejarah jam gak masuk. Ada sejarah jam, tadi sejarah pahlawan dia masuk. Ya, sejarah pahlawan masuk, sejarah jam gak ada. Apa nama benda tersebut? Saya kasih clue ya. Fungsinya adalah untuk mengatur tanggal dan waktu di jam tangan. Kalau orang kita mah nyebutnya puteran. Iya, iya. Ya. Bang, puterannya rusak. Iya, puterannya rusak. Bang, puterannya rusak. Ya itulah. Ya itulah. Istilahnya. Apa, ya? Apa nama lingkaran kecil pada jam yang fungsinya untuk mengatur waktu dan tanggal? Klep kali ya. Klep. Watch. Tombol jam. Tombol, bukan tombol. Iya, jadi kayak puteran. Puteran jam itu apa? Apa ya? Inggrisnya gak paham. Puteran. Saya juga gak tahu, sumpah. Iya, saya juga gak paham. Ya tapi kan siapa tahu guru sejarah tahu ya kan? Puteran. Kan ini pasti bahasa Inggris. Ya. Apa turn back crime? Itu tulisan di belakang baju polisi, turn back crime. Karena ada turn-turnnya. Iya. Minta bantuan gak, Den?
Bantuan ke siapa? Gak ada. Gak ada bantuan. Gak boleh. Kalau soal gini yang bisa bantu cuma Tuhan. Jawab. Ya udahlah apa bu? Atau berhenti di 10 juta aja. Mesin. Gak tahu saya. Gak tahu. Gak ada pelajaran sejarah tentang itu. Iya bu, kalau ditinjau dari pertanyaan sejarah semua, ibu dapat 30 juta, gak usah saya nanya. Pas. Cukup dengan 10 juta rupiah? Iya. Oke. Karena gak paham, ada referensi, gak tau. Gak ada referensi, betul. Vicky bisa jawab emang? Tahu pak. Kita anggap tidak berhasil ya di pertanyaan ini. Silakan Vicky. Penemu jam itu orang Switzerland. Oke. Dan pada putaran jam itu dinamakan Stoichkov. Stoichkov. Itu bukannya nama Rusia ya, Stoichkov. Kali pak, namanya kan penyerempet-nyerempet. Penemunya orang Swiss. Swiss, namanya bahasa Rusia. Aneh bener lu. Aneh bener lu. Oke, berarti cukup dengan 10 juta rupiah. Selamat. Apa sih Mas Rie jawabannya? Apa? Alhamdulillah lah. Sama bagian jam tangan tersebut namanya crown. 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 Dengar kan, crown. Mahkota. Crown. Oke. Namanya crown. Karena bentuknya memang seperti crown. Terima kasih banyak Tedesi Nuhun. Silakan di sini semua. Vicky, terima kasih banyak ibu. Selamat buat hadiahnya. Buat anda yang mau ikutan, DM kami di arisan_trans7 di Instagram. Yang belum dipanggil, sabar. Nanti juga bakal dipanggil, kita mungkin sama-sama di sini ya. Jangan lupa nonton terus Arisan. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 20.30. Bareng saya Surya Insomnia. Sampai ketemu lagi di Arisan. Cocok terus. Kau masih anak saya.